aku lebih tenang tapi sama Sakti, aku lebih sehat sekarang. Tapi psikolog tanya sama gue, kenapa bapak punya badan bisa gitu padat? Biasa harusnya kalau bapak nahan gak kejadian tuh bapak pasti rusak sakit, kalau stres. Orang kan stres gak stres dari masa tubuh. Kamu kira gue berapa kilo? 93 kilo aku ini full pack badannya sekarang, seiring gue bangun. Bukan gemuk. Kamu kalau orang lihat saya bilang saya lebih kurus, padahal saya lebih berat karena masa otot saya lebih baik. Sering naik otot, oh enggak, saya latihan fisik tiap hari untuk berantem, bukan ngomong sombong begitu. Aku well trained, betul-betul. Kalau ngomong sombong, otot tuh mesti dilatih baru bentuk. Aku ini well trained. Lu mau nembak cepat gua juga oke, okay. Lu mau berantem cepat gua juga oke, okay. Gua wear trend. Betul gak gua bilang? Kau ngomong sombongnya gitu tuh. Makanya gua bersyukur di sini tiap hari gua disiplin latihan. Kamu gak sanggup gitu kayak saya, kamu bosen. Yang paling bahaya dari seorang atlet itu adalah bosen latihan. Dan saya bisa tiap hari latihan kecuali hari Minggu. Dulu full 7 hari latihan tiap pagi. Bapak aku masuk pagi. Aku betul-betul disiplin. Tanya aja sama ajudan saya. Dia gak bisa bohongin ajudan lah. Kemana-mana dia ikut kok. Dia tahu gue di rumah ngapain kok. Dia tahu gue di rumah latihan apa kok. Semua tahu kok. Di rumah ngapain. Aku betul-betul well trained, disiplin. Kamu gak sanggup hidup kayak saya. Bangun 4:30 tiap pagi. Mau bangun, mau tidur jam berapa pun bangun 4:30. Kamu gak sanggup. Kenapa? Banyak tantangan aku makin senang. Aku betul sangat ready combat. Ngomong sombong itu, sangat ready. Lu kaya sama sih Bimo semua. Gua kalau mau tidur dalam 24 jam ini, lu tunjuk aja sama gua mau tidur di jam berapa gua tidur. Sekarang aja lu suruh gua tidur. Oke, lu kan sore gampang. Itu pagi deh, balik deh, mau jam berapa, jam 7, jam 6, suruh gue tidur, gue bisa tidur. Aku setel pikiran gue tidur. Tinggal gue atur mau tidur kapan. Tanya apa misalnya sama si, entah, sama Bimo dia atur. Misalnya gitu. Saya kalau di sini kerja di sini, ada gak istirahat? Makan siang gue ketemu orang. Dari pagi turun nyambung terus, tanya kamu punya ruangan kerja loh. Kerja ke toilet dong nih, nyambung terus. Sampai malam energi gue turun gak? Karena hasrat, desire, passion, lo kerja buat orang. Kamu gak bisa kalahkan itu semua. Gue minum vitamin aneh-aneh gak? Mana ada vitamin aneh? Tanya sama dia. Mana ada vitamin aneh-aneh? Makan-makan aja. Suara kita suka habis. Kalau lagi flu, suara habis. Itu mau gak mau sih makan permen atau makan pengisap untuk tenggorokan. Itu aja, itu kalau udah kena harus makan. Tapi secara keseluruhan gua tahan teman-teman.